Assalamualaikum guys, bersama saya lagi Syafiq Aiman. Dan hari ini kita akan berada di Sepang. Ya betul, hari tu kita dekat KLCC, lebih tepat lagi Suria KLCC. Tetapi sekarang kita berada di Sepang guys. Okay, kalau korang tak tanya, korang boleh tengok dekat banner tu. Nampak tu ditulis apa? S-E-P-A-N-G Sepang. Dan apa yang paling best kali kita berada dekat sekolah. Dekat sini lah nak dia pergi sekolah. Oh haalah, dekat sini betul-betul. Okay, kau pakai, asal kau pakai macam baju kurung tu, Bi? Mana ada, aku pakai baju putih, seluar separuh putih, separuh biru. Macam kau pakai pinafore lah pula. Tak ada, aku pakai baju putih, lengan panjang, glove putih, topi biru. Pek mata, Ray-Ban, lepas tu seluar biru putih. Wow, kau punya description panjang. Okay, aku punya lagi senang. Aku pakai baju putih, tie merah dan seluar hitam. Itu saja. Mana boleh tie merah? Kenapa? Apa eh? Oh, okay. Ini Isnin. Isnin lah kena pakai tie. Isnin pakai tie warna biru. Oh, iya ke? Oh, lain sekolah, lain ni. Okay, jom tengok sekejap. Aku check uniform apa yang ada kat sini. Jadi, kita boleh klik sama ada kita nak pakai uniform ini. Tapi... Sekolah apa yang pergi hantar budak-budak pergi jual baju kat depan sekolah eh? Sekolah apa? Aku tak tahu lah. Ini. Jatuhkan maruh SMK Sepang. Alright guys, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam Sekolah Seri Sepang. Kalau saya tak silap nama dia. Gat. Mana Gat? Pokok sebatang. Mana ada Gat jual? Eh, hey, kau ni. Yalah, agak tak ada. Tak apa, ajak aku panggil cikgu maki. Cikgu maki. Hei. Dia tak jual lah. Dia tak jual lah, weh. Dia tak jual dah. Jual lah, dia tak jual. Dia bagi je. Aduh. Kita cek. Eh, jangan. Kita sekarang ni. Kita kena pergi perhimpunan. Asal kita je dua kat sekolah ni. Hari ni hari Sabtu. Assalamualaikum, murid-murid sekalian. Pada pagi sini ini ye. Wey, ini kursi Pak Jamin. Ambil report card eh. Ambil report card. Cikgu, oh cikgu. Saya nak tanya, anak saya punya keputusan macam mana, cikgu? Abah kau. Wey! Abah cepat-cepat. Student, teacher, parent. When life gets blurry, adjust your focus. Buta lah. Tak payahlah nak bagi aku ayat-ayat. Ayat-ayat. Weh, tertanam lah. Ganja lah. Apa gila sekolah ni? Bukan ganja gila. Habis apa? Malboro? Bukan lah. Ini kan... Itu ni. Hah? Bukan tu. Garam eh. Ini mesti tempat-tempat budak-budak buat projek kat belakang ni kan? Ya, kau tahu. Pokok terbakau kan ni? Gila kan sekolah letak pokok terbakau? Kau tengok macam-macam. Apa? Kalau kau tengok daripada tepi ni. Ini kubur kan? Weh, betul. Weh. Nampak macam kubur ni. Dengan apa ni, kau tengok tanah merah ni. Weh, aduh. Tak apa kan kat sekolah ni kubur. Kau jangan tanya aku. Kau tanya lah budak-budak SMK sebab. Kenapa kau dah ada kubur dengan bakal sekolah ni? Aku tak tahu. Siapa-siapa yang daripada SMK Seri Sepang, sila komen dekat bawah. Weh. Weh, ada surau lah Syah. Ya, kenapa ada... sini je sejadah sampai sini je. Tak cukup bajet tu. PIBG tak cukup weh. Cukup gila. Ha, ni boleh ambil wuduk weh. Tempat letak rehal kat mana? Tak ada. Ni belakang ni. Oi, siap ada kipas macam ni bai. Tak nak kalah dah orang ni. Mana? Ni belakang ni. Ada tempat rehat. Kau bayar masuk surau. Kau nampak ada benda duduk kat sini je. Wey, aku rasa aku lari tu. Oh, outdoor-nya. Ini mesti ini untuk camp motivasi ni. Yang nangis tu kan. Aku bayangkan
korang balik-balik korang tengok selipar banyak kat depan rumah. Rupa-rupanya mak korang buat kenduri. Ini mesti tempat cikgu-cikgu makan ni kan? Ini tempat-tempat aku beli ini selalu dekat sini. Ada akak seorang dia buat air kat sini. Ah betul. Kalau kantin punya tak sedap. Kau kena masuk bilik guru ni. Betul. Premium. Lepas tu ini standard guru besar dengan orang atas. Aku selalu duduk kat tepi ni, dekat tepi ni lah tunggu lah. Kalau masuk tak leh nanti ada cikgu-cikgu duduk pandang tak puas hati budak-budak ni. Bilik aku lah. Masuk paham. Betul kan? Jom cikgu makan sedap kan? Tak, kita murid kau bagi nugget. Apal? Dia masuk. Bapak gelap, Bat. Korporasi berhantu. Apa korporasi gelap tu kan? Wih, seram, Bat. Hey. Korporasi sekolah kita pun gelap. Dia ikut kat letih ni. Betul. Jadi anak-anak murid sekalian. Science Lab. Ya, siapa yang nak tanya soalan sebelum kita balik? Cikgu. Aha. Bye. Hey, kau tak bangun selamat tinggal pun. Uyo. Oh, ni ah. Wow, weh ada kubur ke? Oh, bukan kubur, ya kubur ni. Apa fashion benda ni siap bapak bazir siap buat ni? Ini bukan kubur, ni makam ni. Tak bazir gila buat benda ni. Ya, yeah, inilah kita nak tengok lah. Setiap sekolah mesti ada benda-benda ni. Bapak teras dadah. Benda tu wajib ada. Okay. Dalam dia ada apa? Oi, ni bilik hijau. Green screen. Kali masuk. Oh. Push. Wow. Bapak cool toilet dong. Pak, kau masuk aku punya sekali. Tapi. Hai. Jangan kacau aku boleh. Aku nak berak ni. Aduh. Kau boleh. Sakit. Kena pembulian dalam toilet. Kalau jamban. Sakit. Tu. Jangan dekat belah ni. Sana sini gelap. Oi, Chai. Bisa ada lagi satu lampu. Kau tak siap kerja sekolah aku. Mana ada? Saya siap lah kerja. Cikgu cek dalam buku saya. Cikgu. Kenapa jangan buka buku saya ni? Ha? Cikgu tak cek dalam buku saya. Dah dalam saya punya beg. Cikgu dah tuduh saya. Cikgu ni fitnah saya. Beg saya dekat bilik. Dekat pustakaan, cikgu. Saya tertinggal. Baik. Tak boleh tarik keluar. Bongok tu kena scam. Woyo! Weh! Macam mana aku nak masuk? Wah, rajam. Koperasi ke? Koperasi otak kau bilik sini. Oi, gila. Aku boleh jadi bomba. Ini bilik kurikulum Kurikulum? Kau ajar tak boleh pakai baju dia? Okey, aku nak jadi ni bomba. Aku duduk kat sekolah bomba dong. Come on lah. EPRS ada. Baju polis ada. Pinafor. Weh, satu Malaysia. Satu murid ada sukan ke? Papa, wah, aku standard budak-budak sekolah, atlet sekolah. Ini memories ni apa cerita ni sampai terbakar kereta cikgu ni. Siapa punya memories? Okay, jadi siapa alang-alang kan? Kita kat ni aku beri kredit lah siapa yang buat ni. So orang yang buat tempat ni macam-macam kat sini, ni semua yang buat. So berikan tepukan yang gemuruh kepada dorang ni semua. Dan sekarang ni aku tak buat hati sebab aku tak boleh jadi pengawas. Wey, aku pakai pinafore lah, Syah. Hai, Wak. Fuck you. Aduh, dah lah kita keluar dari sini. Alah, kau ajar. Kita tanah kat Sepang murah. Dia buat macam ni. Ya, siapa ya? Khairul Fahmi Cik Mat memegang bola dan menjaringkan. Nampak ya? Ya, aku atlet sekolah. Alright, kita ambil corner, kita ambil free kick guys. Okay. Laju pula bola ni. Okay, come on. Nampak kita akan berjaring gol dengan cepat. Come on. Gol. Ya, ada kipas tu. Ni si KDK. Woi, 5 SA, 5 Syafiq Aiman. Hei, tempat lepak.
Mana? Oh, lah. Ni tempat ni standard perempuan-perempuan yang duduk waktu rehat. Waktu aku ni, yang kita lelaki ni. Aku pernah simbai daripada tingkat atas ke sini. Kenapa dalam banyak-banyak benda tu? Time tu ada cikgu Nora tak sini aku. Lepas tu kena cikgu? Balik-balik. Mungkin kena waktu balik-balik sekolah dia tanya. Aku cakap bukan aku. Siapa je yang buat salah dengan aku? Kau cakap dengan aku? Ha? Kau? Aku seorang je. What? What the f***? Bapak dia! Confirm. Asrama bantu weh. Kan? Asrama bantu. Ha. Apa hal orang-orang macam ni? Still eh. Oh. Wow. Guys, okay. Confirm. Sama bantu. Kan, aku pun suspek pun yang sama. Okay, bukan suspek denggi ya. Ni je satu tanda je lo. Oh, dang. Wah, boleh flush tak? Tanda sekolah selalu flush. Tak flush pun bau macam. Seram tu. Seram weh, malam-malam macam ni weh. Yo, tak tu. Kalau aku... Aku rela tu balik rumah buang air daripada tak macam ni. Korang yang pergi SMK Seri Sepang lah, bolehlah cerita pengalaman seram korang. Aduh. Pengalaman-pengalaman yang ada dekat toilet-toilet ni. Betul. Sebab selalunya kat sekolah, tempat-tempat lain tak seram pun. Yang paling seram toilet. Shoot. Betul-betul. Zombie ni seram. Weh, ni betul-betul elok tu. Ini elok gelapnya. Hei, apa hal sebenarnya? Membuatkan aku memikirkan nak main Roblox Scary Map. Macam best bunyi dia. Ini je, building ni je elok tu. Tapi tandas. Yang lain hancur. Aku dah try parkour ke sana. Oh shoot. Alamak. Jangan kena keluar ni. Oh boleh tu. Alright lah. Bila kita ada dengan guys. Alright guys. Alright guys, jadi sampai di sini saja video kita pada ini. Dan kita dah tua satu sekolah ni. Apa yang saya boleh cakap sekolah ni berbanding dengan sekolah saya, dia besar gila. Dan memang best gila lah student dia. Sebab korang boleh jalan-jalan waktu rehat kan. Jalan macam-macam tempat kan. Korang boleh kumpul, membuli dan sebagainya lah. So yes, kita akan jumpa lagi dalam next episode. Alright, kita akan jumpa lagi insyaAllah. Kalau ada benda-benda yang menarik yang berkaitan dengan Malaysia, kita akan buat. So bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Away. Bye.